Wah, lari lari lari. Sini 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 sini, berani sini sini. Nah, kalian lihat guys, kalian lihat, dia nggak bakal bisa menyerang kita guys. Halo sobat guys, kembali lagi dengan aku di sini Febri Ardiansa, dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys. Seperti biasa, di sini kita bakal nge-showcase sebuah map yang sangat sangat kalian lihat mapnya seperti ini doang. Ya sangat, ini jangan menggana dulu guys. Ini mapnya cuma gini doang, tapi ini sangat mantap jewah guys. Mantap jewah. Oke, mungkin sebelum itu kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe-nya guys, karena itu mensupport saya untuk membuat video berikutnya guys. So, di sini kita bakal masuk ke sebuah map rumah noob yang mantap jiwa guys. Di sini ada rumah noob yang mantap soul. Dan kita coba masuk. Kita coba masuk. Oke, dan kita nggak bisa masuk guys. Di sini ada penghalangnya. Di sini kayak pagarnya guys. Di sini anti maling guys. Rumah kayak gini nggak ada yang maling. Tapi kita tetap harus berjaga-jaga takutnya ada maling. Tuh. Kita nggak bisa masuk. Kita harus naruh kunci. Kita harus punya kunci guys. Di sini ada kunci. Nah ini dia kuncinya. Oke. Dan kalau kayak gini kita nggak belum bisa masuk juga guys. Tuh kan kan lihat kita nggak bisa masuk. Di sini kita harus di sini sebelum itu di sini kita pakai versi 1.11.2 guys. Itu recommended, itu wajib malah. Itu wajib 1.11.2 guys. Di atasnya enggak apa-apa sih. Terus kalian pencet F, BM dan ke kanan ini. Kalian lihat di sini. Nah, di sini kita coba masuk. Darah. Yeay, akhirnya kita bisa masuk. Dan ini dia Mad Bay the Rage Engineer. Ya, ini yang buat map ini, The Rage Engineer guys. Dia adalah master comment block guys. Terus kalau nggak salah di sini ada cheese tapi susah guys. Susah itu. Ngambilnya susah guys. Sebenarnya di sini ada cheese tapi kita susah ngambilnya. Dan ya, kalian lihat di sini kita nggak bisa masuk kalau kita nggak pegang kuncinya. Walaupun kita pegang, kita juga nggak bisa guys. Kita harus ke tangan kiri. Nah, jadi kita bisa keluar guys. Dan itu mapnya cuma gitu doang guys. Enggak lah, di sini ada yang lebih rahasia. Tapi pertama kita bakal ntarah, ini udah malam-malam soalnya. Di sini ada beberapa villager. Coba kita spawn di dalamnya guys. Oke, dua villager aja cukup. Nah, di sini kita bakal taruh villager, dan ini rumahnya juga paling aman guys. Ini nih yang hijau-hijau ini nih, yang hijau ini adalah pelindung, kayak batas pelindungnya guys. Jadi ada zombie datang nggak bakal ada yang itu bisa nangkep. Coba kita ya, kita taruh ini. Nah, langsung kedorong guys. Kayak. Nah, langsung ketonjok-tonjok itu guys. Nah, langsung ada yang lonjok gitu guys. Betul. Hanya cuma gitu doang tuh. Nggak kelihatan dia mau masuk. Damn. Ini lebih seru lagi guys. Di sini kalau yang creeper ini lebih guys. Oh, ntar kita bakal time saya dulu. Ini kalau yang creeper lebih parah guys. Mau nunjuk doang tuh. Sini coba kita jangan. Kita kalau creeper itu lebih parah. Tuh. Meledaknya gitu guys. Nah, taruh ini kita butuh dulu. Mati woi, mati. Oh. Wait, ada yang terkena pukul. Nah. Sini kita bakal coba spawn creeper. Bam. Dan kita bakal ke mode survival, guys. Apakah kita Halo creeper, sini creeper. Sini kalau berani maju. Oke, saya tadi lupa belum pegang kuncinya guys. Kuncinya hilang. Oh ini dia. Kenapa saya taruh lagi di situ? Coba kita spawn creeper lagi guys di sini. Kita bakal coba di sini. Lari.
Sini, sini, sini. Sini, berani sini, sini. Nah, kalian lihat guys, kalian lihat, dia nggak bakal bisa menyerang kita guys. Ada creeper dan rumah kita nggak bakal meledak, walaupun tampilannya gitu kayak rumah apa, rumah noob gini, kayak orang newbie banget sama Minecraft pasti rumahnya gini. Oh, ini creepernya kenapa ngomong sini, sini woi 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 sini kalau berani. Oh, nah langsung ngeluarin petasan dari bawah guys. Tapi kita kalau di situ juga kena damage juga. Dan ini sangat mantap jiwa guys, jadi kalian wajib coba guys. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Lalu kita kembali ke kreatif dan kenapa saya ngomongnya gini banget, soalnya di sini udah malam, terus capek, ngantuk. Sekarang jam 12, siap nggak lo? Ngantuk guys. Sumi nggak bakal bisa masuk. Tebak warga yang banyak. Mamam tuh Sumi. Tuh kalian lihat guys, Zombie-nya nggak bakal bisa masuk guys. Di sini udah pilih banget lah. Tonjokan super Saitama guys. Waduh, di sini ada Saitama guys. Tuh. Dan ini kunci ini sangat berharga, jadi kita bakal simpan di sini untuk melindungi zombie itu. Ini. Spider kesini biasa aja, nggak ada terjadi apapun. Waduh, sebenarnya di sini santai-santai banget guys. Sebenarnya ada santai-santai banget di sini. Kalau creeper ini, si cicit. Oke, jadi agak melak. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini guys. Dan kenapa videonya cuma sedikit doang, cuma sebentar doang, dan karena di sini pertama udah malam guys. Takutnya berisik dan saya juga udah lelah capek. Terus yang kedua di sini mapnya cuma gini doang, jadi apalagi yang kita showcase guys. Jadi kalian coba aja sendiri di PC kalian. Di sini pack versi 1.11.2, kalian wajib coba ini karena ini sangat mantap jiwa guys. Dan nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di febrian_arinza24. Keep calm and enjoy this video. Bye.